Ikan sidat memiliki karakteristik habitat yang unik karena mampu beradaptasi di perairan tawar, estuari, dan laut. Selintas, sidat memang mirip dengan belut. Namun, bila dilihat lebih dekat, ikan yang bernama Latin Anguilla spp ini berbeda dengan belut. Tubuh ikan sidat berbentuk silindris. Kepalanya bulat telur, letak mulut terminal, dan memiliki ekor pipih meruncing. Panjang tubuh maksimal ikan ini bervariasi antara 15 sampai 200 cm dan beratnya dapat mencapai 22 kg tergantung jenisnya. Tubuhnya sangat lentur, dilapisi sejenis lendir yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri dari predator alam. Ikan yang aktif pada malam hari atau nokturnal ini tergolong jenis ikan karnivora. Berdasarkan penelitian, hewan ini akan memakan ikan dan binatang air lainnya yang berukuran lebih kecil dari bukaan mulutnya, khususnya organisme bentik serta moluska. Terkadang, sidat juga suka memangsa sesamanya. Dalam siklus hidupnya, ikan ini mengalami 6 fase, yaitu telur, preleptosepalus, leptosepalus, gelas EL, dewasa, dan induk. Sidat mempunyai sifat katadromus, yaitu hidup di perairan air tawar dan pada saat akan memijah atau bereproduksi, sidat bermigrasi sangat jauh ke tengah laut. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat ikan salmon yang bersifat anadromus, yaitu hidupnya di laut dan berimigrasi jauh ke hulu sungai yang sangat jernih untuk memijah. Terdapat 18 spesies sidat di dunia, antara lain 12 spesies tersebar di daerah tropis, 7 spesies di Pasifik.